Halo halo guys, kembali lagi bersama saya Kennedy Nuyao. Oke, saya sekarang ini sudah berada di Bandara Miri. Baru saja sampai, kira-kira dalam 20 menit lah baru sampai sini dari rumah dari kampung Miri. Oke, hari ini saya nak bawa anda dengan pakis tahun subuh. Oke, guys, stay tune. Hey, inilah dia subuang nih. Kladi ke Melayu subuang ketiban paku. Sega dari kampung. Paku pakis. Ini sudah potong. Oke. Tunggu masak habis potong baru kita masak. Oke. Stay tune guys. Oke guys, ini dia keladi. Kita rebus dulu. Sebelum kita masak dia betul-betul, kita kasih rebus dulu. Oke guys, stay tune. Oke guys, tiba masanya kita masak itu keladi ataupun subung. Nah, ini dia punya bahan-bahan ya. Oke, mari kita simpan. Berapa banget? Ini kita. Oke, masukkan bahan-bahan ya. Nah, bawa bahan dari halia, bawang merah, cili, kunyit, bawang putih. 5 bahan saja. Gaul-gaul ya. Wow, harum dan bau. Oke guys, stay tune. Oke, dia punya rempah sudah mengeluarkan bau yang bau harum ya. Oke. Dan tiba masanya kita masukkan itu keladi. Kita gaul dulu. Oke guys, kita masukkan asam sedikit, 1 sudu cukuplah. Tambahkan bau harumnya dan kenyamannya. Maksudnya maige lah. Oke guys, tadi kita masak sudah. Nanti kita coba dia. Oke guys, stay tune. Oke guys, inilah dia keladi tadi yang dimasak oleh sepenjaga kakak ipar. Mari kita coba dah, jangan tunggu lama-lama. Nama dan tege. Oke. Kita coba dah punya segera. Wow. Sedap guys. Kita coba kali. Sedap guys. Oke guys. Ini sajalah. Pembentangan ini hari. Thank you. Kepada yang sudah subscribe, thank you. Yang belum, sila subscribe, like, comment, and share. Thank you guys. Terima kasih.